tugas kita semua adalah membalikkan ini seperti ini lagi. Jadi Garuda menghadap ke kanan, artinya kita akan membangun kebaikan bersama. Dan Pancasila harus kita hadirkan lagi, tidak hanya dihafalkan tapi diamalkan. Buat kita semuanya, salam, salam kebajikan. Sampai dengan di sini dihadapkan dengan beberapa pertunjukan melalui Bang saya, kemudian tadi dari Andi Ade. Jadi intinya kita buat kampung Pancasila itu karena kita melihat kondisi yang ada di Indonesia saat ini, kita mau sadari atau tidak itu yang terjadi. Kita mengalami penurunan atau degradasi tentang ideologi negara Pancasila.